Alhamdulillah sudah sampai rumah. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Semoga pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pagi sekali ini saya ya teman-teman dari tempat uap. Kemarin habis kurang enak badan, minta dikerikin, pulangnya malah dibawain kacang hijau ini, suruh dibikin bubur. Ngasihnya dari kemarin tapi belum diambil ini, alhamdulillah dapat rezeki pagi-pagi. Sekalian ini kebetulan jadi saya bawa. Juga mampir ke warung ini, tadi sekalian jalan beli buncis sama tahu, mau masak-masak nanti, dioseng lah. Yang simple aja. Langsung aja saya mau rebus kacang hijaunya supaya empuk. Tapi ngomong-ngomong tadi lupa, belum beli gula merah. Jadi ini mau kita beli gula merah di warung depan sebentar. Saya mau ke warung dulu teman-teman, soalnya belum beli gula merah. Tadi di jalan lupa, kebetulan di rumah juga lagi kosong gula jawanya. Alhamdulillah udah sampai warung depan. Arep beli dia jero, ya. Oh, ada Mbak Aku. Permisi, Mbak. Ya, sini masuk aja, masuk. Tuh bos gula merah, Mbak. Ya, masuk. Ini. Mbak Yuyunnya sepi. Di pasar. Oh, di pasar. Iya. Mbak Yuyunnya lagi belanja. Soalnya lumayan sih ya, Mbak. Iya. Mau masuk dalam enggak? Ya, sini aja, Mbak lah. Makasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Parang, Mbak. Kembali. Alhamdulillah sudah dapat gula merahnya, tinggal kita ngerebus kacang hijaunya, soalnya udah agak siang. Langsung aja kita ke dapur ngerebus kacang hijau. Ini kacang hijau yang sudah saya cuci bersih, tinggal saya rebus. Dan ini bahan-bahannya, ada kelapa yang sudah dikupas sama Mas Rizky tadi, dan ini gula merah secukupnya nanti ya. Ada daun pandan biar tambah enak dan wangi. Garam, jahe. Ini bahan-bahannya yang buat nanti bikin bubur. Ada tepung terigu biar kental dan enak. Langsung saya panasin airnya dulu supaya mendidih, baru kita masukkan kacang hijaunya. Langsung aja ya. Baru, Mbak? Iya, Mbak. Mumpung hari libur, saya bantuin mama merebus kelapa. Udah bikin bubur ya, Mbak? Ya. Alhamdulillah ada kacang hijau dari Mbak. Kebetulan nanti dibikin bubur. Bener, kata Mbak, dibikin bubur aja. Nanti dibagi-bagi sama tetangga. Soalnya habis kurang enak badan. Mungkin seneng lah, ada jahenya, anget, badannya terasa gitu, seger lah. Mas Rizky, airnya sudah mendidih. Langsung aja dimasukin kacang hijaunya, Mas. Iya, Ma. Maaf Mas Rizky jadi kameramen. Langsung ditutup sampai empuk. Ini marunya sudah selesai, Ma. Sabuk? Iya. Tinggal peres santan. Karena kue tenrewangi maru itu serampung. Tinggal saya nyambi nungguin kacang hijaunya tak rebus. Alangkah baiknya saya motongin sayuran buat lauk. Sebenarnya udah agak siang sedikit. Tadi pagi sudah sarapan ya, Mas ya, pada semuanya. Makan roti. Kacang hijaunya sudah lumayan, sudah mau empuk. Langsung saya masukkan garamnya secukupnya, teman-teman. Dan gula merah juga secukupnya. Ada selera yang suka manis, ada yang sedang. Langsung aduk-aduk saja. Tinggal saya meres santan, tadi sudah dibantu sama Mbak Rizka Maru, tinggal meres santannya. Saya tutup dulu sebentar, lalu saya mau bakar jahenya supaya anget di badan dan enak buburnya. Langsung aja saya bakar jahenya buat campuran bubur kacang hijau supaya bubur kacang hijaunya enak, teman-teman.
ini bikin konten bubur kacang hijau untuk yang kedua kalinya. Ini soalnya Mbak Uci sama Kakung minta dibikin bubur. Ini sampai hitam, sampai gosong jahenya, baru kita angkat. Biar wangi. Ternyata sudah gosong. Tinggal digeprek, dicampurin ke kacang hijaunya. Langsung saja saya masukkan jahe yang sudah saya bakar tadi. Sampai gosong biar wangi. Terus alhamdulillah kita bersyukur nih, kacang hijaunya sempuk. Langsung aja gula merahnya juga udah meleleh. Langsung aja saya masukkan santannya secukupnya. Langsung diaduk-aduk. Harumnya. Ada daun pandan, jahe, tapi maaf aja ya, tidak terkasih vanili. Bubur kacang hijaunya sudah matang. Tinggal diceklah rasa langsung. Pas, manis, sedang lah. Dan ada anget-angetnya rasa jahe. Wangi lagi. Langsung ya, saya matikan kompornya. Mbak? Oh, kebetulan Mbak Enang buri. Alhamdulillah udah mana mendingan ya, Mbak? Bubur, Mbak. Anget, Mbak. Makasih. Kacang hijau, terkasih jayake. Makasih, Dek. Sama-sama, Mbak. Bisa, Mbak? Balik sisit, Mbak. Dimam, Mbak, buburnya, Mbak. Iya, makasih. Ayo, sama-sama, Mbak. Assalamualaikum, Mbak ya, Papung. Gedean nyuci bubur, Mbak. Iya, alhamdulillah. Ya, makasih. Sama-sama. Ya, Mama Rizki. Iya, Mbak. Ya, gimana? Kepareng, Dek. Ya, gimana? Mbak, tis mantan mending, Mbak. Alhamdulillah, ya. Syukurlah. Oh, Mbak, dipanen apa nu bawon ya, Mbak? Bawon ya, Mbak? Bawon. Oh. Punten, Mbak? Mbak. Bubur kan kadang. Mungkin biasa. Kenapa sih, Mbak? Ya, jujurnya bubur lah. Mbak, kan lagi. Oke, temen. Titik setitik kayak bang, Mbak. Banget-banget lah. Untuk momen kan imam bubur. Iya, kena tes meriang kok ke duwe bubur men mari, Mbak. Pareng ya, Mbak, ya. Sama-sama, Mbak lah. Oh, Mbak ya lagi pada kumpul. Lagi mama apa sih, Mbak? Ya, kesubun, Mbak. Di. Wong soalnya Mbak ya di nyekel kayak sih, dia bubur. Masih hangat, Dik. Ya, terima kasih. Ya, titip bawaannya, gue gani. Ya. Ya. Cium dulu ponakan ini, ponakan yang dulu. Bakal ini belum punya anak, gendongin Mas Rizky nih. Lagi makan. Sudah gede ponakannya nih. Gemoy kata Mas Brian ini. Lihat tuh, gemoy pisang tuh. Liatin tuh, nih. Sini, pegang bukitnya dulu nih. Dulu ibunya suruh sering gendongin Mas Rizky. Waktu Mas Rizky masih kecil. Waktu belum ada Gea ini, sudah keluar Gea ini sekarang ini, gede nih. Halo, halo. Halo. Keparang ya, Mbak, sengit ya, Mbak. Yang kepanas. Kita mau menikmati buburnya yang sudah matang. Kita harus bersyukur yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Seperti dicicipin bubur. Enak. Enak kata Mas Gidan. Maafin ayahnya Mas Brian nggak ikut makan bubur, yang penting sudah dienceng di mangkok, soalnya lagi di bengkel. Hanya kita berempat, Mas Rizky jadi kameramen.
Enak banget ya kan, Mbak? Jahenya berasa ya. Empuk kacangnya. Cukup sekian dulu video dari saya, teman-teman. Kalau video saya tidak berkenan di hati kalian semua dan tidak sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Lanjutin makan bubur.